Lebih dari 30 tahun, tim Research and Development PT Biotech Farmasi Indonesia telah meneliti, mempelajari, serta mengamati bahan-bahan alami potensial untuk menciptakan produk dengan efikasi terbaik dan jauh lebih aman tanpa efek samping. Berlokasi di California, USA, sebelum dilakukannya penelitian, PT Biotech Farmasi Indonesia sebelumnya sudah mempelajari semua produk obat yang beredar selama ini untuk mengetahui efikasi, keamanan, dan efek sampingnya. Maka dari itu, kami mengembangkan produk yang efikasi dan keamanan lebih baik tanpa atau minim efek samping. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, kami pun memiliki visi dan misi, yaitu menciptakan kesadaran kesehatan yang lebih baik dengan memberi informasi dan edukasi yang tepat, tajam, dan akuntabel secara saintifik, agar masyarakat lebih mengerti dan berpengetahuan tentang kesehatan. Untuk mendorong pelayanan kesehatan yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan terhormat. Menjadi perusahaan healthcare yang terbaik, terhormat, dan dapat diandalkan. Sebelum didistribusikan, seluruh produk PT Biotech Farmasi Indonesia sudah mendapatkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bila biotech dibangun di Amerika, artinya biotech siap bersaing dengan perusahaan global karena biotech menciptakan obat yang jauh lebih baik dari perusahaan luar manapun. Namun dengan hasil R&D kami yang menyatakan bahwa produk kami memiliki efikasi dan keamanan terbaik dibandingkan dengan obat-obat preskripsi lainnya, kami yakin bahwa produk kami akan membantu memajukan bangsa Indonesia. Sehingga kami memutuskan untuk membangun pabrik di Indonesia. Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan dari masyarakat Indonesia untuk memajukan produk buatan anak bangsa. Pabrik kami berlokasi di Pulau Gadung dan kami mampu memproduksi 240 ribu kapsul per hari. Pabrik kami sudah GMP, yaitu setara dengan produk Eropa. Artinya, produk kami bisa langsung diterima di negara Eropa dan USA. Dalam proses pengolahannya, kami menggunakan 100% bahan baku herbal murni yang terstandarisasi dan diproses secara bioteknologi. Kami percaya bahwa masyarakat layak mendapatkan produk obat yang tidak memiliki efek samping buruk bagi tubuh, aman dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang, dan memiliki efikasi lebih baik daripada obat lini pertama preskripsi. Hal tersebut diperkuat karena beberapa produk Biotech Farmasi Indonesia menggunakan kapsul salut entry yang tidak mudah pecah di dalam lambung, namun akan larut di dalam usus. Sehingga penyerapan manfaatnya jauh lebih maksimal dan juga dapat mengurangi efek tidak nyaman di lambung. Seluruh produk Biotech Farmasi Indonesia memiliki izin edar sebagai obat tradisional. Bisa dibeli dimanapun tanpa resep dokter. Sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari hingga lebih aman dari suplemen. Efikasinya melebihi obat lini pertama preskripsi. Ayo buktikan langsung efikasinya. Pada umumnya, antivirus yang beredar sangat keras dengan berbagai efek samping. Tidak bisa dikonsumsi setiap hari dalam jangka pendek, apalagi jangka menengah dan panjang. Dan tidak bisa untuk pencegahan. Antivirus yang beredar hanya menekan replikasi virus. Virus hanya bisa bereplikasi bila sudah masuk ke dalam sel. Viradef satu-satunya antivirus yang bisa berhadapan dengan virus sebelum virus masuk ke dalam sel. Berikut video yang disampaikan oleh Prof. Iris Rengganis, Ketua Perhimpunan Ahli Alergi Imunologi Indonesia, dan Dr. Catherine Cahyadi. Nah, sekarang ini imunomodulasi yang baru, yang kelihatannya dia memang betul-betul extraordinary ya, jadi mungkin dibilang beyond ordinary. Karena dia bekerja di transmembrane protease seri 2. Dia menghambat supaya si virus tidak bisa diaktivasi untuk masuk. Nah, antiviral seperti remdesivir, favipiravir, dia bekerja menghambat replikasi. Virus sudah masuk ke dalam sel, tapi tidak menghambat virus masuk ke dalam sel.
Jadi ini yang sekarang ini lebih awal lagi dia menghambatnya. Jadi pasiennya ini seorang wanita 25 tahun, ini positif hepatitis A nih ya, dengan jumlah SGOT, SGPT yang udah sky high. Setelah dilihat, saya memberikan terapi, waktu itu saya kasih terapinya adalah dengan si Viradef dan Regimun. 3 minggu lah, sekitar 3 mingguannya, hampir 20 harian, saya tes ulang TA, itu juga yang bikin saya kaget. SGOT, SGPT sudah normal, jadi dari 800 itu jadi 30 sekian. Terus kemudian dia juga bilang, bayangan kuning kalau dia lihat orang juga udah nggak ada. Dan dia bilang gejala mualnya, kemudian muntahnya itu benar-benar sudah hilang. Bisa dilihat dari video Prof. Iris, hanya Viradef yang bisa menekan virus sebelum virus masuk ke dalam sel. Maka dari itu, Viradef bisa menyembuhkan pasien dengan berbagai infeksi virus jauh lebih cepat dari antivirus lain. Contohnya, video Dr. Catherine Cahyadi dengan pasien hepatitis yang mengalami penyembuhan dalam waktu singkat. Viradef satu-satunya antivirus yang di dalam 600 mg Viradef terdapat ATP atau energi seluler murni. Karena kami tahu pasien yang mengalami infeksi virus akan terjadi penurunan ATP sehingga pasien akan lemas tak bertenaga. Waktu pemulihan pasien berbeda-beda tergantung pasiennya sendiri. Dengan pemberian ATP, Viradef membantu pasien untuk bisa lebih kuat dan lebih cepat pulih untuk melawan virus. Untuk apa minum vitamin C? Antioksidan. Antioksidan ukurannya apa? Antioksidan ada ukurannya, yaitu oleh Oxygen Radical Absorbance Capacity dalam 1000 mg vitamin C, nilai OREC sama dengan 100. Satu kapsul Viradef memiliki nilai OREC mencapai 10.000. Jadi di kantor biotek pun tidak ada vitamin C, cukup Viradef. Salah satu terobosan baru dari Biotek Farmasi Indonesia untuk penyakit diabetes adalah Dialance yang merupakan hepatoregulator. Kami melihat bahwa masalah diabetes bukan hanya dipengaruhi oleh insulin, namun ada beberapa hal yang lebih penting, yaitu salah satunya dengan meregulasi liver, karena banyak proses metabolisme melalui liver. Obat lini pertama preskripsi menaikkan IGF-1, sementara Dialance meregulasi IGF dan IGF-1. Jadi, jangan heran jika mengkonsumsi obat yang meningkatkan IGF-1 memiliki resiko yang sangat besar terkena kanker. Jangan heran bila Dialance dapat digunakan untuk mencegah kanker atau meregulasi kanker. Selain itu, Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia telah memberikan pendapatnya tentang Dialance. Nah, salah satu obat yang sudah terdaftar di Badan POM untuk obat herbal, obat untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien-pasien diabetes adalah obat Dialance. Disebutkan bahwa Dialance mempunyai efek menekan gluconeogenesis dan sekaligus juga dia memberikan dampak terhadap IGF-1 atau IGF-R. Kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa diabetes bukan penyakit seumur hidup. Sangat mudah disembuhkan total, lebih gampang ditangani bila terdeteksi dini. Efikasi Dialance jauh melebihi obat lini pertama preskripsi dan tanpa efek samping. Saya terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2 dengan nilai HbA1c 11.8 dan gula darah puasanya saat itu 240 lebih. Kan satu produk yang namanya Dialance, saya tidak merasakan mual atau kontraindikasi yang lain, dan setelah saya tes lagi HbA1c nya dalam waktu 3 bulan itu berhasil turun dari 11.8 menjadi 5.7. Saya memang sudah lama menderita metabolic syndrome, ada hipertensi, ada obesitas, dan ada kelainan gula. Jadi di situ biasanya ada gangguan insulin, dan waktu itu sudah diberi obat yang rutin lah untuk rejep, itu obatnya apa, tapi kok nggak baik-baik gitu. Kemudian itu pakai jalan saya makan terus sampai kira-kira 1 bulan atau 1,5 bulan, saya periksa lagi, saya kaget bahwa HbA1c bisa turun. Padahal tadinya kan saya rutin makan obat udah bertahun tahun. Surprise, loh kok bisa ya 6,5 ke 5,7 atau 5,6. Yang jelas keluar dari zona prediabetes, saya memilih biotek, memilih proses dengan bioteknologi
itu saya percaya bahwa aktif compoundnya itu sudah dimurnikan dengan bioteknologi, sehingga side effect itu sudah tersingkir. Dan ini saya teruskan, mudah-mudahan itu yang saya harapkan. Saya masih mengobservasi terus, kira-kira nanti dalam 3 bulan apa yang saya rasakan, apa yang saya temui. Ya, tidak terasa apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada side effect yang macam-macam. Membacakan hasil narasumber, dapat dilihat bahwa hasil dari konsumsi Dialance selama kurang lebih 3 bulan sudah tidak diabetes. Karena Biotek merupakan perusahaan baru, kami sering secara langsung memberikan pelayanan tes gula darah sewaktu dan mencoba Dialance gratis agar publik bisa membuktikan sendiri efikasi Dialance penurunan gula darah sewaktu dalam 90 menit secara langsung, bukan iklan atau testimoni. Gula darah saya turun dari 493 menjadi 465. Coba minum obat ini kan hasil gula darah saya 181. Setelah minum obat ini 1,5 jam sudah turun di 124 aja di normal. Nah, ini baru benar-benar hebat. Dalam 1,5 jam gula saya turun 80 dengan makan 3 kapsul. Hebat betul reaksinya. Pemeriksaan pertama gula darah postprandial 156. Setelah minum Dialan, hasilnya turun jadi 112. Pada acara pertemuan perhimpunan atau asosiasi kedokteran, banyak sekali teman-teman dokter langsung membuktikan sendiri efikasi Dialans. Lebih dini terdeteksi, lebih gampang diberesin. Sebelum kami menjelaskan perbedaan Regumun, kami akan jelaskan secara sederhana yang dapat dimengerti publik apa itu autoimun. Jika ada sesuatu atau makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh kita, yang akan menghampiri paling pertama adalah makrofag. Apabila makrofag merasa tidak kuat untuk berhadapan dengan makhluk asing tersebut, makrofag akan memanggil pasukannya dengan cara mengirimkan signal untuk meminta pertolongan. Signal inilah yang menjadi bentuk komunikasi antar sel. Para pasukan akan membuka pintu dengan membawa senjata otomatis untuk menembak si makhluk asing termasuk yang memanggilnya. Yang terjadi kepada pasien autoimun, meskipun tidak adanya makhluk asing yang masuk, makrofag akan tetap mengirimkan signal untuk memanggil pasukan, sehingga pasukan akan datang untuk menembak seluruh yang ada di ruangan tersebut. Inilah yang menjadi istilah sel membunuh atau menyerang sendiri. Setelah diketahui masalah ini, overactive system imun diciptakan solusi, yaitu imunosupresan untuk menekan overactive imun tersebut. Imunosupresan pada umumnya isinya adalah steroid yang tidak bisa digunakan jangka menengah, apalagi panjang. Penyakit autoimun seperti lupus itu merupakan penyakit seumur hidup. Mengkonsumsi imunosupresan seumur hidup sangat berbahaya. Sekarang ada Regumun. Meregulasi, tidak menekan, seperti mendidik makrofag untuk tidak mengirim signal karena tidak ada makhluk asing atau masalah. Di seberang sana, pasukan tembak yang siap menyerang disampaikan belum ada panggilan, jangan pergi menyerang. Kami menghentikan signaling makrofag. Bahasa ilmiahnya adalah meregulasi NF kappa beta dan TNF alpha. Sangat aman digunakan jangka panjang, sangat efektif untuk mengatasi keradangan, migrain, psoriasis, eksema, jerawatan, biduran, alergi, atau penyakit lainnya. Dari jurnal ilmiah internasional independen yang sudah dipublikasikan, Regumun dari Biotek Farmasi Indonesia dapat membantu regulasi keseimbangan imun, khususnya regulasi dua faktor penting, yaitu NFKB dan TNF alpha, sehingga membantu mengatasi gejala yang timbul termasuk membantu mengatasi peradangan. Regumun juga aman digunakan untuk jangka waktu panjang dan akan digunakan dilakukan uji klinis di Indonesia untuk menunjukkan efikasi dan keamanannya pada penderita autoimun. Pada umumnya, saat ini publik tahu bahwa penurunan fungsi ginjal adalah penyakit progresif, tidak ada obat atau protokol penanganan di rumah sakit atau klinik yang bisa menaikkan fungsi ginjal.
Biasanya di rumah sakit, salah satu penanganannya adalah berusaha mengurangi keasaman di ginjal. Tidak menyentuh organ ginjal sama sekali. Cara kerja Kefix menstimulasi ATP atau energi seluler di ginjal sehingga proses filtrasi jauh lebih baik dan menyehatkan ginjal. Saya Dr. Anton Cahyawijaya dari Klinik Diabetes Nusantara. Gangguan ginjal dapat terjadi akibat diabetes yang tidak terkontrol, hipertensi yang tidak terkontrol, dan juga akibat lifestyle atau gaya hidup yang tidak sehat, seperti minum kopi berlebihan. Konsumsi kopi lebih dari 3 gelas sehari dapat memicu pembentukan kristal oksalat, dan bila berlanjut dapat menimbulkan gangguan berkemih serta gangguan ginjal. Kefix dari Biotex Farmasi Indonesia sudah mendapat nomor izin edar dari BPOM. Berdasarkan jurnal ilmiah independen, komposisinya bekerja dengan membantu mengatasi infeksi saluran kemih, memiliki efek antioksidan, serta meningkatkan energi seluler atau adenosin trifosfat di ginjal sehingga dapat menjaga kesehatan ginjal dan sebagai alternatif obat yang meningkatkan fungsi ginjal. Hidup sebelum dan sesudah ada Biotek yang dulunya fungsi ginjal turun dan tidak bisa naik, semenjak ada Kefix, fungsi ginjal bisa naik. HbA1c pada pasien diabetes bisa turun sampai normal. Ada lagi nih fakta menarik yang harus kamu ketahui. Firadef, Rialance, Kefix, dan Regimun, beberapa produk Biotek Farmasi Indonesia menggunakan kapsul salut entrik yang tidak mudah pecah di dalam lambung, namun akan larut di dalam usus, sehingga penyerapan manfaatnya jauh lebih maksimal dan juga dapat mengurangi efek tidak nyaman di lambung. Produk Biotek bisa dibeli tanpa resep dokter. Sangat aman, dapat dikonsumsi setiap hari pada jangka panjang, bisa untuk pencegahan dan penyembuhan dengan efikasi terbaik. Coba saja, tidak ada ruginya. Kami yakin bahwa Biotek adalah solusi yang paling aman dan terbaik bagi masyarakat. Dan ingat, ini merupakan obat terbaik dunia, produk anak bangsa Indonesia.